pemuda ini keluar saat nyepi di Bali dengan alasan cari bensin. Seorang pemuda yang tidak dijelaskan identitasnya keluar saat masyarakat Bali sedang melaksanakan catur berata penyepian. Dengan sigap, pecalang yang mengetahui hal ini langsung menghampiri dan menanyakan alasan pemuda tersebut keluar rumah. Pemuda laki-laki tersebut sambil mencakupkan tangan di dadanya menjawab mau mencari bensin. Saat ditanya kembali oleh pecalang, kenapa pura-pura cari bensin padahal toko tutup semua saat nyepi? Pemuda dengan topi hitam ini nampak kebingungan sambil membilang sorry dan dirinya mengaku lupa. Pemuda ini mengaku tinggal di Jalan Mataram dan dia baru 2 bulan tinggal di sini. Kemudian pecalang menyuruh untuk kembali pulang. Tanpa perlawanan, dirinya mengikuti arahan pecalang sambil mengucapkan terima kasih pada pecalang yang menegurnya. Saat pelaksanaan nyepi, ada sejumlah aturan yang dijalankan dan wajib dipatuhi oleh semua orang utamanya di Bali. Antara lain tidak bepergian, amati lelungan. Tidak menyalakan api atau penerangan, amati geni. Tidak melakukan pekerjaan fisik, amati karya. Dan tidak mengadakan hiburan atau bersenang-senang, amati lelanguan. Mau ke mana? Nyari bensin. Nyari bensin? Sini dulu. Ayah, Pak. Orang nyepi gak boleh keluar kok nyari bensin. Sorry, I'm forget. Sorry. Hah? Kok pura-pura nyari bensin? Ah. Udah tahu tokonya tutup semua. Sorry, saya lupa. Saya di Jalan Mataram. Jalan Mataram udah tahu nyepi, kemarin udah ngerupuk. Baru 2 bulan. Saya kemana? Bisa diantar kemana begitu? Balik dulu pulang lu. Boleh pulang ya? Boleh pulang. Kalau ada yang tugas lagi, tangkap kemudian dibawa.